Halo guys, balik lagi di channel ini, yaitu channel Roda Diam. Pak, bu, kayak tadi tuh kalian lihat video opening. Lu ngapain kedip-kedip gitu ya? Oke, apa jangan-jangan gue mau bahas channel ini tentang kedip-kedipan genit-genit gitu ya, mata genit. Iya, mata genit gitu. Apa sih? Bukan itu yang gue bahas. Jadi gue bahas arti kedutan pada mata sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, gue orang-orang suka baca web gitu, baca blog ya kan. Dan gue itu nongol notifikasi arti kedutan. Nah, gue penasaran, gue orangnya penasaran. Dan kalian juga pasti penasaran. Gue ini sharing-sharing aja kepada kalian ya kan. Dan gue klik arti kedutan pada bagian yang pertama nih, mata sebelah kiri. Dut gitu kan. Pasti pernah kalian nih, yang udah pernah, yang pernah ngalamin, pasti itu komen aja di bawah, kenapa enggak. Ini fakta atau opini, apa yang terjadi setelah kita kejadian itu. Oke, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini bahwa ada hal keburuk katanya. hal buruk dan baik itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu di bawah. Subscribe kalian mendukung gua terus berkarya dan gua bakal bikin video-video yang menarik buat kalian. Gua gak bakal cewek kalian. Oke, yang kiri itu bertanda ada keburukan yang datang pada kita setelah mengalami kedutan bagian kiri. Dan yang kedua bagian sebelah kanan, kedutan dut gitu ya kan, itu bertanda ada kebaikan, baik hal pekerjaan, kehidupan atau hubungan. Pekerjaan nyambung ke mata, pengaruhnya di mana coba? Terus masa kerja sambil gini ada kemauan gitu, kehidupan ngedip-ngedipin cewek gitu, genit. Enggak lah, jangan terlalu percaya sama kayak gituan. Oke, kita lanjutin lagi. Ini sesuai apa yang ada di blog yang gue baca. Dan kedutan ini ada arti-artinya. Dan apa yang terjadi setelah terjadi kedutan di sebelah kanan ataupun kiri, ini masing-masing ada nih. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri. Dari sebelah kiri, kalau di jam, ada jam-jamnya, yaitu jam yang dari jam 11 sampai jam 1, jam 11 malam sampai jam 1 malam, itu ada katanya ada bangsawan yang akan datang kepada Anda. Ngapain bangsawan datang malam-malam? Aduh, ngaco. Dan yang kedua, jam yang kedua nih, mata hingga jam 3 pagi, itu ada hal keburukan yang terjadi pada datang kepada kalian. Kepada kita yang mengalami. Aduh. Jangan terlalu percaya deh. Itu semua masalah, makanya kita apapun, jika kita gak mau, ini dalam muslim, kalau seumpamanya kita terhindar dari masalah keburukan atau apapun, itu gak berpengaruh dari perimbangan tersebut. Kita dengan sholat atau beristighfar itu menjauhkan, kalau dalam Islam, dalam muslim, itu menjauhkan. Kita mayoritas di Indonesia ini kan muslim, dan kita istighfar itu menjauhkan dari mara bahaya. Oke, di jam yang ketiga, untuk bagian kedutan bagian kiri, jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu ada kunjungan teman jauh yang akan datang kepada kalian. Oke, lanjut ke jam yang keempat. 5 pagi sampai jam 7 pagi itu Anda yang mengalami atau gue yang mengalami itu mengharapkan teman dekat Anda datang kepada Anda. Dengan cara kedutan. Mata gini. Ayo dong, datang dong. Apa sih? Oke, yang kelima ada jam 7 pagi sampai jam 11 pagi itu akan datang pesta untuk Anda. Itu mungkin ada undangan dari teman. Jadi ya, undang ada pesta. Enggak ngaruh di mata juga, kele kali. Oke, kita langsung ke mata jam-jam yang ada di kedutan mata sebelah kanan. Apa artinya? Oke. Jam 11 malam hingga jam 1 malam akan ada undangan pesta untuk Anda. Oke, kita lanjut ke jam yang kedua. Yang diharapkan oleh kalian semua, gue juga pasti mengharapkan, dan ini nih. Jam 1 pagi hingga jam 3 pagi itu ada seseorang yang memikirkan Anda jika kedutan sebelah kanan. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu pede, jangan terlalu GR, coy. Kita lanjut ke jam yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, ini jam yang ketiga, dari jam 3 pagi hingga jam 5 pagi itu ada hal kebahagiaan yang datang pada kita. Oke, video gua itu segitu aja. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, like dan apa komen-komen dan apa yang bikin gua akan gua bikin lagi video selanjutnya. Jangan
ketinggalan. Jika perlu notifikasi hidupin. Subscribe, subscribe, subscribe. Like. Thank you. See you next video. Dadah.